TNI Polri dan ASN Mamora Moraya. Siap, dimulai. Lanjutkan. Terima kasih, guys. Kan bisa lihat kampungnya mati. Luas mo. Super ini kurang lincah. Hari ini hari pertama kita memulai kegiatan pengabdian kami sebagai Bupati Wakil Bupati Mamora Moraya. Kami sudah lakukan apel perdana dan kami lakukan sidak di kantor-kantor tadi, terutama di keuangan dan sebagainya. Kantor gedungnya bagus, mahal bangun, dibangunnya bagus, tapi manusianya tidak ada di dalam itu, orang mau bekerja tidak ada. Nah, ini apa sebab-sebab? Kami sudah miliki jawabannya. Kami akan mulai lakukan, seperti apa sudah saya sampaikan di apel. Penertiban ASN ini lebih penting. Dan saya lihat setelah pembangunan kantor-kantor dan sampai pada kantor bupati, pada kediaman bupati yang di belakang kita ini, almarhum luar biasa. Almarhum ini orang yang pekerja luar biasa. Saya salut penghargaan buat beliau dan keluarga. Sayangnya 5 tahun kemudian yang petahana Pak Dorinus dan Pak Kayakobus tidak memelihara hasil pembangunan. Jujur saya kata, tidak memelihara. Mubasir ini bangunan anggaran bukan main. Ini rumah-rumah pejabat kosong semua. Kemarin rumah-rumah selam kosong semua. Semua orang ada di situ. Kami berharap dengan kehadiran kami semua orang absolusi. Saya pikir pejabat ini tidak punya rumah sebagian. Dulu kan saya pernah kontrol sana. Sebagian yang lain terlihat di sini ada. Sudah pohon tinggi segala macam ini. Karena tidak ada penghuni kan. Dan setelah saya melihat dari perbandingan, selama saya ada di bawah, artinya dataran rendah di bawah, kantor-kantor dengan rumah ASN, saya lihat roh Kabupaten Mamora Moraya itu tidak ada di situ. Setelah hari ini,
Saya dibisikin begini-begini, jangan naik di atas sana, ini begini-begini. Setelah saya naik, ternyata roh Kabupaten Mamberamo Raya ada di atas itu. Di kantornya, bahkan rumahnya yang sekarang tidak berfungsi. Roh Kabupaten Mamberamo Raya ada di situ. Karena itu kita harus kembali memulai dari situ. Ya, kita harus kembali memulai dari situ. Karena itu saya mohon supaya Pak Sekda dan seluruh KPD Kepala Bagian khususnya, supaya Pak Sekda bagi tugas, jangan hanya datang kayak kemarin saja berdiri semua. Ini siapa kerja siapa, apa kerja apa, ini enggak ada. Ya, tolong bagi sesuai dengan tupoksi. Ini kalau enggak bisa, saya punya pasukan ada, saya akan turun mulai hari ini, saya akan kerve ini semua. Ya, tolong siapkan dana, siapkan mesin. Ya. Segala sesuatu resiko. Ya, ini kepala daerah. Dan ini pejabat negara punya rumah, kantor, tapi tidak dirawat. Anggaran negara bukan main, nih. Jadi nggak boleh. Kita kembalikan. Jangan mubasir ini, pembangunan-pembangunan yang luar biasa mahalnya ini. Tidak boleh kita mubasir. Seperti kemarin tadi kita lihat, kantor keuangan, dia di depan, lapis lagi kantor besar di belakang. Ini kan tanah ini luas, baru kok itu jelek sekali. Contoh-contoh yang nggak bagus. Pembangunan yang ada itu dirawat, ya. Dirawat, dipelihara, mencintai lingkungan itu, dan staf-staf harus mencintai pekerjaannya, ya. Kepala badan, bagian, KPD, semua harus ada di tempat, ya. Supaya mengenal staf-staf itu. Selama ini saya lihat, semua KPD tidak mengenal, tahu nama staf ini, tahu nama tapi mukanya nggak kenal, ya, karena tidak pernah masuk kantor. Ya, jadi ini tidak boleh terjadi. Mari kita bersama-sama minta pengampunan kepada Tuhan, kepada rakyat, kepada pemerintah, hal-hal yang kita sudah lakukan yang kurang berkenan di hati rakyat, di hati pemerintah. Dan kita digaji oleh negara, digaji oleh rakyat karena pajak rakyat. Karena itu kita harus sungguh bertanggung jawab kepada rakyat dan negara. Itu demi kemajuan negeri ini, daerah ini. Karena itu kita kan memulai dari sini. Nah, saya sudah menemukan rohnya. Selama saya dari Taso, Bromeso, saya belum menemukan roh Mamberamo Raya itu. Kabupaten Mamberamo Raya, pemerintahannya dia punya rohnya, saya belum temukan. Baru hari ini saya temukan. Ya, akhirnya kita harus kembali ke titik yang ada roh ini. Jadi almarhum mulai dari Tarteker, dia sudah mengantar sampai pada definitif, ya. Terus satu masuk, dia tidak teruskan. Mandek di situ. Jadi orangnya mungkin takut rohnya itu, mungkin dia tinggalkan. Tapi roh dia ada di sini. Ya, mudah-mudahan kita memulai dari hari ini. Ya, terima kasih. Tuhan berkati, ya. Terima kasih. Begitu, ya.